makan tuh kayak butuh yang pedes-pedes supaya lebih bersemangat gitu loh. Padahal juga mahnya lambungnya nggak kuat. Halo, nama aku Tania Adeline dan aku berprofesi sebagai graphic designer. Aku punya mah udah sejak dari SMA. Sebenarnya karena kebiasaan suka telat makan, karena anaknya tuh suka asik kerja sambil kuliah, terus juga masih ngambil freelance. Nggak jarang itu butuh suatu energi supaya bisa bertahan nggak ngantuk. Jadi sering juga minum kopi. Padahal nggak bisa. Makan tuh kayak butuh yang pedes-pedes supaya lebih bersemangat gitu loh. Padahal juga mahnya lambungnya nggak kuat. Kalau seandainya lagi sakit kan jadi lebih lambat. Kinerjanya kan juga jadi turun gitu. Selain hal tersebut, pengen banget punya body goals. Tapi memang susah banget karena punya mah nggak bisa telat makan. Makan ini nggak bisa. Mesti makan yang cari aman gitu. Nah, biasanya mah tuh kalau lagi kambuh sakitnya di ulu hati gitu. Kayak mau duduk tegak serba salah. Mau tiduran juga serba salah. Mau bungkuk serba salah. Gak enak banget sih, karena kayak begahnya tuh yang nyeri banget, kayak nafas aja jadi sakit gitu. Pokoknya kalau perut udah gak enak, biasanya ya buru-buru minum obat mah aja gitu loh. Meskipun mau itu karena telat makan atau karena makan pedes ya, solusinya minum obat tersebut gitu. Tapi kan sebenarnya kalau dipikir-pikir gak sehat juga kalau kita ngandelin dari obat gitu. Jadi makanya mulai berusaha, kayaknya memang mesti rubah pola hidupnya, kayak makan makanan yang lebih sehat, nggak minum kopi, minimalisir makan makanan yang pedes, nggak telat makan. Nah, kebetulan Hotto itu tuh aku ditawarin sama teman aku. Pas aku baca ternyata isinya ada 15 multigrain, terus juga ada oat, ada ubi ungu. Kayaknya ini menarik banget sih untuk dicoba, dan biasanya kalau lagi sakit itu kayak abis minum Hotto cuma 2-3 jam itu langsung perutnya udah much better. Aku juga gunain Hotto ini buat meal replacement aku, karena balik lagi aku kan juga concern sama body goals. Jadi kayak aku suka ganti untuk jadi sarapannya diganti pakai Hotto, atau enggak diganti buat makan malam gitu. Untuk orang sibuk kayak aku, praktisnya itu yang bener-bener life saving banget. Sekarang aku udah bener-bener jarang banget mahnya kambuh. Sebenarnya Hotto tuh cocok buat siapapun ya, orang masih sehat, karena ini bagus buat preventif. Dan untuk orang yang udah punya GERD atau ada mah, itu juga sangat bagus banget karena bisa bantu menenangkan perut ya. Terus juga memang sangat alami. Jadi memang Hotto sangat banyak mengubah aspek kehidupan aku sih.